Claude Fire yang begitu mengerikan daripada Kimihime Fire, cuy. Kalian bisa lihat sendiri. Seleser, seleser, deredet, 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 terbaik. Iya. Duh, meledak-ledak, cuy. Tidak, elah, bener-bener begitu cepat, ya, cuy. Ada. Ini tidak bermuda. Seleret. Oh, anak ikan akhirit. Iya. Tendangan dari langit. Mati sekali lagi sayang. Hilang itu mah cocok mantri. Nonton doang, mana main? Di like, komen, sabrek cuy, sabrek. Halo guys, balik lagi di channel Naidil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya satu untuk semua. Ya bener betul, pokoknya mada cuy. Seperti biasa jangan lupa bernafas saat menonton video ini. Gue tidak akan berhenti mengingatkan kepada kalian ya cuy ya, betapa pentingnya itu nafas cuy. Kalau nonton gak nafas mah auto meninggoy, beneran gue medah. Oke, untuk konten kali ini kita pakai link satu lagi cuy, yang mana banyak banget tuh ya make-make siapa tuh Kimi-Kimi Fire ya cuy ya. Di sini gue bakalan menciptakan atau membuat yang lebih membahana lagi cuy. Apa itu bang? Kita bakalan buat Claude Fire. Kimi Fire aja udah membahana, apalagi Claude Fire ya. Waduh, lebih membahana lagi tuh ya cuy ya. Udah memutar-mutar di atas panggung cepat ulti, deredet-deredet. Itu udah kayak brand gitu, meledak-ledak pula ya. Waduh, udah auto mantuliti sih cuy ya. Dan di sini gue bakalan tunjukin kalian bagaimana step by stepnya juga ya cuy ya. Kita udah ngamanin Mamang Layla dulu yang pastinya ya cuy ya. Kalian kalau misalnya mau bawa ke arah gener-generan, amanin aja Mamang Layla ya cuy ya. Kalau misalnya nggak dapet gimana bang? Ambil celot aja, gak apa-apa ambil celot. Nanti kan auto atau insya Allah keluar si Kimi ya cuy ya. Gitu cuy. Oke, di sini semoga kita dapet purify boleh, inspire boleh juga ya. Ada purify, flicker, inspire cuy. Oke, slow-slow dulu aja, santuy dulu aja. Biarkan otak kita berpikir sejenak. Karena sama-sama enak. Duh ini. Kalau begini mah nikmat mantuliti cuy. Pagi-pagi Layla gue udah bintang 2. Ya Allah. Untuk itemnya bersabar dulu aja cuy ya. Slow dulu. Kita lihat-lihat dulu aja lah. Tapi menurut gue sih kalau misalnya untuk item, karena kita bakalan buat Claude Fire-Firean ya, lebih baik inspire ya cuy ya. Karena di atas panggung itu nggak bakalan terkena stun stunner cuy, jadi aman mantuliti lah ya. Oke, habis ini kita bakalan ambil ya itu ya, inspire-inspiran cuy. Ini kita ambil inspire, sudah tidak usah pikir panjang lagi aja ya. Kita taruh Mamang Layla begini dulu aja. Alir boleh kita ambil biar lebih kuat bang, nanti lu kebagian sisa-sisa perjuangan, tidak apa-apa cuy. Semoga aja nanti di fatbox ada Mamang Claude lebih cepat gitu kan, jadinya kan lebih nikmat, lebih anduhai gitu cuy. Deredet. Layla gue udah bintang 2, udah nikmat banget kalau begini mah cuy. Seperti ini dulu ya cuy, tak usah ada tambahan atau pengurangan. Jadi slow dulu aja, santuy gitu cuy. Layla kita udah bintang 2, udah aman-aman banget gitu. Kalaupun kalah juga ya nggak apa, apalah kalah-kalah sekali gitu kan ya. Tapi seharusnya sih di sini menang cuy. Menang lah. Ser. Debum dulu, bem, rata. Ini enak nih kalau misalnya debum nih. Debum. Lumayan. Menang cuy. No. Udah bintang 2 masalahnya cuy. Udah mantuliti kalau begini mah. Oke, di petbo kali ini kita sih kebagian sisa. Nah, begini dong. Ada memang Claude ya cuy ya. Kalau misalnya memang gak ada yang ngambil ya alhamdulillah, kita gasin aja ya cuy ya. Biar lebih cepat aja gitu cuy jadinya. Sayang banget karena nyari Mamang Claude ini terbilang sulit ya cuy ya. Sulit atau susah gitu ya cuy ya. Kalau misalnya kadang gak dikasih tuh bener-bener gak dikasih gitu cuy. Ada Mamang Celine. Begini aja cuy, kalau misalnya kayak begini ya. Ini kita pasang ya cuy ya. Ini kita jual. Ini kita up level, masukin Mamang Celine. Nah begini ya cuy ya. Jadi ada 2 poin tambahan. Yang pertama kita itu up level atau menambahkan kapasitas dalam ring kita. Yang kedua ya gunnernya jadi hidup 4 gitu ya cuy ya. Jadi 2 lampu, jadi lebih kuat begitu cuy. Cuan tetap 20. Enak kan?
gitu ya, step by stepnya harus dipikirin juga kayak begitu ya cuy, biar lebih mantuliti lagi. Nah udah ini mah nikmat, kalau udah begini sih tinggal apa-apa level doang sih cuy. Dedet, nah mantuliti nikmat banget. Ini langsung up level aja ya cuy ya, langsung up level, tidak usah berpikir-pikir panjang lagi. Bisa masukin Marsha dulu, kenapa harus Marsha bang? Marsha itu darahnya ada 3 bar cuy, dia bisa kuat banget buat nahan-nahan di depan itu ya. Poin lu kan tinggal 19 bang, gampang. Ada Kimihime ini, Kimihime sebelah gua. Nah, ini ya, kalah tinggal jual aja udah cuy kalau misalnya kayak begini mah. Tapi semoga menang aja ya, biar hero-hero kita itu semakin kuat dulu, semakin mendominasi kan lebih enak lagi, cepet up level, cepet juga nyari memang Cloudnya, begitu ya cuy ya. Ini step by stepnya gue kasih banget lah buat kalian biar lebih mantuliti lagi kalian ya cuy ya. Nah kan enak kan, tetap menang cuy, menang. Ada Mamang Clean, boleh-boleh kita ambil. Angela boleh ya cuy ya, kita roll lagi. Nah ada Angela seperti biasa cuy, 1, 2, 3 langsung ambil Angelanya. Keluar Gunner, ah kan ngikut ke Gunner sayang, ah bener kan? Hai, gimana hero-nya? 1, 2, 3 langsung ambil si Angelanya biar keluar Gunner-Gunneran cuy ya. Cocok mantuliti itu ilmu-ilmu ya cuy ya. Yuk 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 yuk, dikasih yang bagus dong. Dikasih Golden Staff, bener mantuliti. Fire fire fire. Semoga di sini kita dapat fire ya. Ayolah, memuncun please lah. Tun, fire tun. Tun, fire fire. Yuk, tun fire. Cocok mantuliti kalau begini. Udah. Gak usah mikir apa-apa lagi. Langsung kita ambil aja udah. Ini bisa langsung kita aktifin pula cuy sebenarnya cuy. Kalian mau langsung diaktifin? Langsung kita aktifin aja ya cuy ya. Star core-nya. Nah. 1 2 tambahin, ah begini cuy, langsung kita pakein ke Mamang Cloude walaupun masih bintang atu tapi terjatuh atau termasuk kuat banget ya cuy ya. Walaupun masih bintang atu, Mamang Cloude-nya itu udah kuat banget cuy, gak usah kalian pindahin langsung ke Layla, gak usah cuy, gak usah pakai Layla dulu lah walau udah bintang 2, udah gak usah. Kalau misal ada fire-firean mah cukup Cloude bintang 1 juga udah ngederet-deret cuy, jangan khawatir, jangan risau. Di sini kalian tinggal mikirin up level dan up level saja ya cuy ya. Roll-roll sekali sih enak. Celeset 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 celeset, kebakar-bakar, meledak-ledak. Hayu iya. Aduh, hayu. Ah, berber berber berber. Nikmat banget cuy cuy. Deredet deredet deredet. Elah. Bintang 1 nih cuy, bintang 1 kalau adanya beneran gua mah dah. Sini ada Mamang Aldous, boleh kita ambil aja ya. Esmi Janda boleh, Kimihime bintang 2 boleh-boleh. Ini kita ambil aja. Berarti kalau misalnya mau diaktifin 4 ya harus up level dulu ya cuy ya. Jadi selalu dulu aja, sabar begini dulu aja ya cuy ya. Nah, kita masukin si Aldous aja dulu ya cuy ya, biar ada wrestler-wrestlernya gitu. Biar ada stun-stunnya lagi cuy ya, lumayan gitu. Buh, cocok ini. Boleh-boleh sih ya. Oke, cocok-cocok nanti aja ya. Dih, kalau kayak gini melawan natur-natur mah. Deredet, 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 deredet. Lihat, lihat kebunku. Deredet, deredet. Udah ngebrand pula ya. Ngebakar-bakar. Aduh. Mantuliti udah cuy, bener. Mamang Cloude lebih membahana, lebih menduar cuy. Daripada pakai siapa itu namanya? Kimihime mah cuy. Udah lebih jelas lah gitu ya. Ini kita ambil aja ya, sayang-sayang banget ini kalau misalnya nggak diambil cuy. Eh, si Marsha sebenarnya nggak usah juga sih cuy, nggak perlu gitu ya. Si Mamang Marsha ini bakalan kita tarik soalnya ya cuy, jadi nggak perlu dia sampai bintang 2 juga, kecuali memang ada biji Brim Slayer nanti cuy. Begitu ya, aman ya, aman. Deredet, deredet, hayu, aduh, demen banget ini masih pagi-pagi juga. Blood gue udah galak banget masalahnya. Deredet 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 deredet. Idih, enak banget sayang. Meledak-ledak lagi deh. Ultinya terlalu jauh kali ya? Nggak kena ya? Nggak sampai ujung-ujung banget cuy jatuhnya cuy. Ini kita ambil lah Roger lah buat jadi opsi nanti cuy. Oke, di petbox kali ini kita kebagian sisa-sisa perjuangan lagi cuy. Apa nih ya? Ada ini sih cuy, apa sih ini deh, glowing one apa-apa,
ini nih yang bakar-bakar nih. Ah, kita ambil aja ya cuy ya. Siapa tahu lebih membakar-bakar lagi kan ya. Enak banget ini cuy. Udah mengederet-deret nambah bakar-bakaran lagi. Wah, elah bener-bener kalau begini cuy. Duh, ada Mamang Claude. Bos, boleh-boleh kalau begitu mah. Set. Oke ya cuy ya. Sabar dulu, santuy. Karena abis ini gue bakalan up level cuy ya. Biar, bontisnya itu hidup cuy ya. Item bakar-bakarnya udah gue masukin tuh ya ke si Claude ya. Apa sih namanya sih? Glowing One ya? Ya itulah pokoknya malah ya. Udah gue masukin tuh ke si Mamang Claude. Biar lebih buakar-buakar lagi, meledak, buakar-blek-blek, buakar gitu ya cuy ya. Wah, elah bener ini mah. Coba kita lihat dulu. 1, 2, 3, robot-robotan. Aduh, ada efek bakar-bakarnya pula. Aduh, nikmat sayang. Ampuh, bener bos. Kagak ngerti lagi gua, masih bintang satu loh ini. Masih berapi-api kita cuy. Mendominasi sekali kalau begini ceritanya. Kita langsung up level saja ya, sudah tidak usah risau biar cepet juga nyari Mamang Claude-nya cuy. Kita langsung aktifin aja begini. Ah, kan lebih nikmat lagi mangkuliti cuy. Mamang Marsha-nya itu berguna untuk apa ya cuy ya, untuk nge-bainten di depan aja untuk awal-awal ya cuy ya. Kalau misalnya di awal itu ya, bintang 2 sayang. Kalau misalnya di awal-awal kalian bisa naruh opsi-opsi kayak si Marsha ditaruh di depan begitu cuy. Kan lebih enak ya, biar bisa nahan dulu aja gitu, biar lebih kuat dulu aja cuy. Ayo, bontisnya udah hidup juga kan, lebih enak, lebih mantuliti. Tidak khawatir kamu memakai kayak gimana juga, deredet, kebakar, meletus, kebakar, meledak, kebakar, meledak, iya, deredet, lihat Mamang Claude gua, aduh, menyeramkan bos. Baninya kita ambil ya cuy ya, kita bakalan ngidupin mortar shell-nya juga soalnya cuy. Nah, ada Mamang Freya pula kan ya. Karena abis ini bakalan ketarik nih hero bounty 1 kan. Kalau misalnya nggak si Angela atau siapa bisa, si Angela atau siapa, masa si Esme gitu kan ya, ketarik. Bisa kita masukin si Freya ini ya cuy ya, jadi enak cuy. Nocturne Veil-nya hidup, Claude-nya membara gitu cuy. Aduh, bener mantul itu kalau udah begini mah. Semoga di sini lebih ke apa cuy ya dapetnya kita ya. Ini sih Berserker Bully boleh sih, kalau nggak apa sih namanya itu mirror. Ini sih Berserker Puri gua ambil ya di awal-awal ya. Kita ambil Mamang Franco-nya ya cuy ya. Ayo Star Core yang bagus dong. Water yang bagusnya di itu di si Claude. Jadi kita harus kocok dulu aja ya cuy ya. Arcana boleh to say kalau begini mah ya. Kalau misalnya nggak meninggoy yang pakai Star Core ini kan bisa apa ya cuy ya? Bisa nambahin gold gitu ya cuy ya. Ini DHS kita ambil cuy. Aman. Sebentar dulu ini gua tarik, gua pasang begini si baninya biar make Berserker sama DHS ya cuy ya. Udah cocok paling mantuliti udah begini mah ya. Sudah aktif pula, ini bisa kita jual. Habis ini kita bisa up level juga cuy biar lebih ngamanin Mamang Claude-nya. Karena di level 8 itu termasuk apa ya cuy ya? Kureng-kureng lah cuy nyari Mamang Claude. Kalau misalnya kalian tidak gacor-gacor banget atau Mamang muntunya lagi tidak baik-baik saja gitu ya cuy ya, susah banget gitu cuy. Celeset. Aduh padam dong. Padam kalau begini mah benar-benar. Ya cuy padam woy. Mamang Karina. Pelanggaran adek-adek. Ya Allah Robby bener. Oke, di sini kita bisa ambil dulu aja Mamang Roger-nya ya cuy ya. Si Roger-nya kita masukin aja, Angela-nya jual, kita langsung up level dulu aja cuy. Syarat kita masukin begini dulu aja ya. Habis ini nyari Mamang Claude-nya lebih enak cuy. Di level 9 itu Mamang Claude gacor-gacornya seharusnya ya cuy ya. Biar lebih mantuliti lagi dia harus bintang 3 sih. meledak. Aduh natur mah tuh makanan sehat ini mah, makanan ringan adek-adek. Ya elah bener-bener mantuliti kalau udah begini cuy.
Duh, elah lihat, penuh lagi duit gua. Tadi kosong, cuy. Aduh, aduh, ini boleh kita ambil lah ya. Buat masukin juga nih Leomord, boleh-boleh to say cuy ya. Menjadi opsi pilihan biar weaponnya juga hidup kan lumayan, cuy. Yuk cari memang Claude-nya dulu ya, cuy. Ada ini pula ya. Yuk lagi, habisin juga nggak apa-apa, cuy. Prea juga boleh ya, biar bintang 2. Ada ban ya, cuy ya. Ini udah gak usah lah ya. Tilai-lai-lai-laan gak usah. Layla jangkung, sorry-sorry to say, tidak usah ya. Dah, kalau udah begini mah, tinggal ditonton saja. Semoga memang Aldo UC-nya tidak meninggoy ya, cuy ya. Biar apa? Biar poin kita atau koin kita melimpah-limpah gitu, cuy. Cereset, 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 meledak, 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 meledak. Dos, dos, jangan meninggal dulu, cuy. Dos, 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 tahan dos. Aduh, dos balko dos. Aduh, meninggoy, oi, saudara-saudara. Tapi tetap ini mah, dredet, dapat bonusnya, tetap dapat bonus 2 ya, cuy ya, lumayan. Tidak terlalu buruk. Tinggal berdua sama si Karina yang tadi sih ya. Oke, kalau begitu di pet box kali ini kita amanin Tadlo Jay. Sabar, kalau kapasitas nggak perlu kapasitas, Winter nggak perlu. Gua ambil boneka santet aja paling ya. Biar nanti si Karinanya itu berubah jadi Molina dulu atau jadi boneka dulu gitu kan ya, cuy. Ada bind temnya gitu, cuy. Lumayan lah ya. Ada memang Aldo Usu, boleh-boleh tuh saya. Hayu, kita cari memang Claude-nya dulu. Sampai habis, nah cocok boleh. Sampai habis, Leomord boleh lah cuy ya. Bani, uy. Ya udahlah. Kalau begini ceritanya ini jual dulu. Yang penting baninya bintang 2 dulu aja, cuy. Nah, beginilah biar lebih kuat dulu aja ya, cuy ya. Leomord kita kasih DHS boleh. Si ini kita kasih boneka ya, cuy ya. Sip, cocok mantuliti, taruh belah ujung. Soalnya abis si Karina menang duel, dia bakalan keluar, cuy. Jadi bakalan ketemu langsung sama si Banu'u. Banu'u, nah kan siap. Cocok mantuliti, berubah dulu jadi Molina dong. Nah, kan cocok. Nikmat. Aduh, sampai batuk-batuk gua. Ada memang Claude lagi. Ayo, Claude. Claude-e, nah cocok. Claude-e, oh, Freya bintang 2 boleh. Claude-e, aduh ini kita jual aja karena takutnya kita menang cuy di sini cuy. Claude-e, nah. Kalian bisa saksikan betapa ngerinya ini mamang Claude gua cuy. Claude Fire lebih mengerikan adik-adik. Kita saksikan bersama-sama. Selesai, hayu, deredet, 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 udah mah dihiu tuh di Smackdown, Smackdown, lebar, 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 begitu cepat gamenya cuy, aduh, bener-bener cuy, daelah, mantuliti, waduh, oke cuy ya. Jadi cukup sekian aja video dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Kalian bisa ikutin nih step by stepnya cara membuat Claude Fire yang begitu mengerikan. Ya daripada si Himi-Himi yang dibuat ke fire-firean. Kalau misalnya memang bisa Claude, kenapa tidak gitu ya cuy ya. Kalian gasin aja udah ke Claude gitu cuy. Yang penting itemnya ya harus item attack speed sih cuy. Biar apa? Biar cepat meledak yang pertama. Terus kalau udah jual kan kalau misalnya dikasih item attack speed itu udah paling mengerikan sih cuy. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas supportnya. Thank you cuy.